Welcome back guys, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Kali ini saya akan mereview anggrek Vanda, jenis Vanda. Ini spesiesnya Vanda limbata. Ini kebetulan sedang berbunga, tapi saya punya dua plan Vanda limbata berbunga semua, tapi bunganya itu berbeda ya, berbeda. Ini ada dua spike dua, ini berbeda. Yang ini kelopak daunnya, kelopak bunganya kecil. Ini tidak bisa saya pindah ya, karena bisa guys, saya pindah dulu. Ini sudah saya pindah. Ini bunga yang pertama ya, saya bandingkan dengan yang bunga yang kedua. Nah, ini terlihat bedanya di kelopak bunga ya. Kelopak bunganya berbeda, terlihat sekali bedanya. Ini pencahayaannya terlalu terang. Ini aja, saya zoom aja. Ya, ini agak lebar kelopaknya. Sedangkan yang ini kecil, ini kan kecil, agak keriting kecil. Kalau yang ini besar ya. Ini wangi ya, Vanda limbata itu wangi. Ini kalau kalian tahu, saya tanam tanpa media, cuma menggantung ini. Ini tanpa media sama sekali, akarnya tergantung seperti ini. Nih saya perlihatkan dari jauh. Nah, ini cuma menggantung seperti ini, nggak ada media sama sekali, tapi akar tumbuh sehat seperti ini ya akarnya. Nah, ini demikian juga yang ini. Ini juga tanpa media, medianya rusak ini malah, tapi dia bisa tumbuh subur. Nah, ini tanpa media sama sekali, akarnya juga akar gantung seperti ini ya, tumbuhnya gini ya. Ini dulu medianya arang, tapi tempatnya udah hancur ini, tapi masih bisa tumbuh subur dengan akar gantung. Ini ya guys, koleksi Vanda limbata penanaman tanpa media ya, cuma tergantung bisa tumbuh subur dan berbunga seperti ini. Ini bahkan dua knop ini, dua spike. Nah, ini
dan ini. Sama-sama wangi. Dalam satu tahun ini bisa berbunga dua kali. Ini bulan, kalau nggak salah ini bulan Agustus kemarin berbunga, sekarang berbunga lagi. Bunganya wangi. Ini sudah saya kembalikan ke tempat aslinya. Cuma menempel kayak gini ya. Bisa tumbuh subur dan berbunga. Yang tadi ini. Saya kembalikan ke tempat aslinya. Ini langsung kena air hujan ya, kalau hujan cuma saya kasih atasnya itu cuma paranet tanpa media. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like and subscribe, share dan komen. See you. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya.